svolge sicuramente il gruppo completo, forum di economia. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara pengusi majlis. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri hatam lisani yafqahu qawli amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang menghimpunkan kita pada pagi yang mulia ini dalam rumahnya, dalam satu majlis ilmu yang disebut sebagai taman-taman syurga. Mudah-mudahan berhimpunnya kita dalam taman-taman syurga ini, dan mudah-mudahan kita dapat dihimpunkan juga dekat dalam syurga sebenar di akhirat nanti insya-Allah. Bertemu kita dalam forum Mukarrabin online terbitan Jabatan Agama Islam Negeri Pahang dengan temanya akrab dengan Tuhan, rapat sesama insan. Masya-Allah, ini tema yang bagus ni. Hablum minallah, hablum minan nas. Jemputlah kawan-kawan semua yang menonton secara online di laman rasmi Jabatan Agama Islam Pahang untuk like dan share. Sebarkan like sebab ini info yang penting. Tajuk kita ni pun tajuk penting. Ya. Kaedah pengawitan mayat apa benda? Sejak bila pula kita nak menguruskan jenazah ni nak mengawit, kan? Baik. Dan kita sekarang bersiaran langsung secara live dari Masjid Sultan Haji Ahmad Shah Simpang Pelangai Bentong Pahang. Ini Simpang Pelangai ni dia sempadan dengan Negeri Sembilan. Saya tak tahu lah orang sini dia bahasakan diri Koi ke Den, kan? Eden. Pasal tadi kami dah makan dekat depan tu, masak lemak cili api dia padu. Ini Negeri Sembilan ni kan. Saya asal daripada Negeri Sembilan, Kuala Pilah. Tak jauh lah tu, kan. Sekali jalan, kan. Baik, tak syok lah saya seorang je perkenalkan diri. Tuan-tuan tak kenal saya tak apa, tapi kenallah saya punya rakan seforum hari ni. Iaitulah tak perlu diperkenalkan lagi, tapi sebagai mengalu-alukan kehadirannya bersama, Al-Fadil Ustaz Hanafiah Abdul Malik, yang mana juga merupakan penasihat kehormat agama dan kerohanian bagi NGO Pertubuhan Skuad Pengurusan Jenazah Malaysia SPJM. Ustaz ya. Ustaz bersama saya. Alhamdulillah. Masya-Allah Ustaz. Jadi sebelum kita mula tajuk kita ni, nak tanya Ustaz tak naik apa Ustaz? Alhamdulillah. Naik motor sekali kita ya. Alhamdulillah. Dua-dua. Masya-Allah kan. Saya jumpa Ustaz di jalan tu je. Tak tahu dia naik motor, masya-Allah seorang rider ya, yang mana aktif berdakwah sana sini. Dalam forum ni dia tak ada moderator. Jadi saya lah moderator, saya lah panel. Jadi saya lebih utamakan ustaz lah sebagai panel utamanya, kan. Jadi tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang saya kasih sekalian, sebagai round pertama kita untuk perbincangan kita, dia bagi tajuk kaedah pengawitan mayat, tapi kita tak nak menjerumus ke arah tu. Biar suspense sikit, ya. Dia ada special dia tuan-tuan, insya-Allah nanti saya akan bagi tahu apakah specialnya. Jadi saya nak tanya soalan kepada ustaz yang pertama lah. Kadang-kadang bila kita melihat kematian ni setiap orang akan lalui tanpa syarat. Dan ada orang menyebut tentang kematian yang baik, kematian yang buruk. Macam mana kita sebagai orang awam ni ataupun orang yang melihat kematian ni nak mengklasifikasikan orang tu mati baik atau buruk
ataupun dalam erti kata lain, macam mana kita nak dapatkan kemaitan yang baik itu sendiri, Ustaz? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha Tuan Imam, para ustaz, alim ulama, pemimpin masyarakat, jabat pegawai dan kaki tangan Jabatan Agama Islam Negeri Pahang, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita hidup lagi. Kalau kita mati dah, kita takkan dapat dengar forum pada pagi ini. Hidup lagi ni kita kena syukur. Sebab kalau nak cerita pengalaman Ustaz, Ustaz disahkan kanser pada 31 Januari 2017. Dibedah daripada atas dada hingga ke bawah pusat dan dikeluarkan kanser tu daripada perut Ustaz besar ke tayap ni. Dikuam besar ni. Dan berat dia 1 kilogram. Usus Ustaz terpaksa dipotong 1.4 meter. Ustaz disarankan dan Ustaz mengambil rawatan kemoterapi. Masya-Allah, Allahu Akbar. Doktor tengok keadaan Ustaz, dia menganggarkan. Kita tak boleh cakap doktor ni Tuhan ke tidak. Tapi berdasarkan ilmunya, dia menganggar Ustaz hanya ada setahun saja lagi. Jadi kalau 2017, 2018. Dan Alhamdulillah, Ustaz hidup lagi pada hari ini. Kalaulah kita manusia paling kaya dalam dunia, kita tak mampu bayar pada Allah untuk hidup satu hari lagi di atas muka bumi. Walaupun kita kaya macam Bill Gates, walaupun kita kaya macam first trillionaire in this world, era ini, iaitu Elon Musk. Tetapi kalaulah begitu, pastilah Firaun dan Namrud akan bertahan sampai ke hari ini. Tetapi masa hidup ni kita kena syukur. Worst situation, we still have a life to live. Kita bergaduh dengan anak, anak hajar, anak isap wip, isap dadah, pukul mak, sepak terajang, main game 24 jam, main mobile, tak nak belajar, memalukan nama mak bapak, anak berzina, anak apa. Itu semua kita masih ada masa untuk betul. Dapat isteri, isteri yang kuat membebel. Ya Allah. Dan isteri suka minta cerai hari-hari, pagi petang, siang malam, celik mata. Ceraikan aku, ceraikan aku. Sabar. Dan Masya Allah, Tabarakallah, dapat suami kaki butul. Dapat suami kaki judi. Sembayang asar. Tapi dalam masa yang sama, ada tiket. Itu apa? Tipu orang tak ada otak tu. Betul-betul. Ha. Ada juga yang dapat suami panah banget. Jangan risau. Sebab kita ada hidup untuk teruskan. Wallahi, berjuta orang yang dah jadi mayat, berjuta bilion trilion orang yang dalam kubur menjerit-jerit pada Allah, Ya Allah, hidupkan kami, kami nak bersedekah. Ya Allah, kami nak beramal soleh. Tapi ketika hidup, tak nak beramal soleh. Ketika hidup, tak nak bersedekah. Wal'as innal insana lafi khusr. Demi masa, manusia itu rugi. Manusia yang paling rugi dalam dunia adalah manusia yang main-main dengan masa. Masa duduk dalam masjid, main-main. Masa belajar, main-main. Masa kerja, selagi kita hidup, datanglah ke masjid. Selagi kita hidup, beramal soleh. Selagi kita hidup, banyaklah bersedekah. Wallahi, bila kita mati,
gelang tangan yang kita pakai, yang kita bangga, yang kita bawa ke kedui kerajaan, bila kita mati akan jadi rebutan orang. Kalau dapat suami yang soleh, gelang tangan yang kita pakai akan disalurkan kepada istrinya yang baru. Duit simpanan dalam akaun kita yang berjuta-juta, yang beratus ribu, berpuluh ribu akan diambil dan kepada anak-anak. Dan pula anak sengaja, anak jenis membazir. Phone tu dia beli sampai pun. Syukur. Dan tidak memberi manfaat. Dia akan. Jom tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, soalan daripada ustaz selaku moderator, selaku panel, Ustaz Rafi secara ringkas nak tahu husnul khatimah kematian, kesudahan yang baik ataupun buruk dia berdasarkan kehidupan ni. Lori bawa tanah dekat seleko, terbalik, tumpahnya apa? Tanah. Ini lori bawa emas. Dan dia tidak dibenarkan oleh Allah menyebut kalimah la ilaha illallah. Allah Akbar. Seperti kita akan tanya Ustaz Rafi, macam mana pengalaman? Tapi sebelum pergi ke Ustaz Rafi, Ustaz nak cerita pengalaman Ustaz. Ya, Ustaz, sila. Masa di Johor Bahru, tarikh dia 16 Januari 2016. Ustaz pergi naik geng motor ni lah. TV3 Bikers, Ustaz TV3 Bikers. Kita pergi ke Pasir Gudang. Sampai di Pasir Gudang, sambutan Maulidur Rasul, ceramah lepas Isyak. Omong ni Johor dia sambut Maulidur Rasul tak macam kita. Kita dalam video awal, orang Johor punya seronok sambut maulid sepanjang tahun. Dia ramai. Lepas main Isyak berjemaah, start forum. Ustaz duduk macam ni lah. Ya ni ramai orang. Jadi bila ustaz ni berceramah, pengerusi majlis yang macam tadi duduk depan ustaz macam inilah. Jadi apa berlaku? Tengah-tengah berceramah, pengerusi majlis senyum ke ustaz. Ustaz pun senyum. Pengerusi majlis. Ustaz cerita hari tu sunnah-sunnah Nabi dari ujung rambut hingga ujung kaki. Ketika ustaz cerita tentang al-hijamah, sunnah berbekam, faedahnya amat besar. Tapi masya-Allah, pengerusi majlis senyum kat ustaz, ustaz senyum kat dia. Tiba-tiba dia tombang, jatuh. Pam. Terlentang. Dan dia memandang ke arah langit. Ustaz pun kata, dengar nafas dia. Ustaz faham, nafas itu tanda sakaratul maut. Kalau dengar bini kita, suami kita, anak kita, aksiden pecah kepala ke, dia masih ada. Dia tengah sakarat tu. Jadi ustaz nampak orang dah kerumun.
Haji, haji. Ustaz pun turun pergi kat dia. Orang sakaratul maut ni, jangan baringkan dia macam ni. Ni petua. Orang tok saya orang raw, orang Batu Malim. So apa berlaku? Dia kata jangan baringkan macam ni. Susah dia. Dia bertarung dengan sakaratul maut. So kena pangku. Pangku sikit. Pangku atas sikit. Sampai dia punya nafas tu tenang sikit. Baru ajar. Saya tengok, saya dah pangku macam tu. Saya tepuk. Bang. Dah perlahan sikit. Bang, ikut saya, bang. La ilaha illallah. Tak boleh. Pengerusi majlis. Duduk dalam majlis ilmu. Lepas solat isyak berjemaah. Dalam majlis berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi tak boleh ucap. Ustaz pun panik. Bang, ikut saya, bang. La ilaha illallah. Tak boleh juga. Last kali ustaz teringat pesan tok guru ustaz. Ngajar sebutir-sebutir. Oh, ustaz ingat. Lepas tu ustaz lap mulut yang berbuih tu. Tepuk pipi dia. Bang, ikut saya. La. Dia pun ikut. Tu dia sebut la. Jangan fikir bab tajwid. Sekarang belagak lah. Mengajar orang apa semua. Tapi yang menyebut tu jangan main. Yang menyebut tu bukan lidah kita. Tapi amalan kita. La. Dia sebut. Ila. Ha illallah. Dia boleh sebut. Ustaz dengar. La ilaha illallah. Tapi dalam keadaan sakarat lah. Berdasarkan amalan dia. Dan dia meninggal dunia atas pangkuan. Mata dia pandang atas, tutup. Masa tutup tu ustaz, dahi ni penuh dengan peluh yang sejuk. Masya Allah. Itu tanda-tanda. Kematian yang baik. Astagfirullah. Tutup mata. Mulut yang terengah tu, ustaz tutup. Dia kena tutup, nanti ustaz akan ajar. Tutup mulut dia. Macam tu. Ustaz tunduk. Ustaz macam terharu lah. Bila ustaz angkat balik, tengok muka dia. Mukanya seakan senyum. Mana tidak ni? Mati dalam keadaan menuntut ilmu, syahid. Mati. Dalam keadaan dalam masjid. Dalam keadaan yang mulia. Mati selepas solat isyak berjemaah. Solat isyak berjemaah ni pahalanya umpama mendirikan sebahagian malam dengan ibadah. Mati pula masya Allah dalam majlis berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah cantik. Allahu akbar. Memang kemas. Ustaz rasa seronok sungguh. Allahu akbar. Dan ingat tadi ustaz dah nak cerita macam mana nak dapat macam tu. Ni. Lori kehidupan kita ni isikan dengan amalan. Dia sebut la ilaha illallah. Teringat ustaz satu hadis riwayat Imam Ahmad. Man kana akhirul kalami la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, dahalal jannah. Siapa yang mati sebut la ilaha illallah, masuk syurga Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita hari ini yang duduk dalam majlis ini, Allah kurniakan kekuatan sebelum menghembuskan nafas terakhir, lidah kita fasih dan lancar menyebut perkataan la ilaha illallah. Amin. Amin insyaallah. Yang kedua, ustaz haraplah dalam majlis ni banyak kali ustaz tengah ceramah ramai yang mati. Mai masa ustaz ceramah ada 2-3 peristiwa kematian berlaku.
Dan Ustaz harap hari ini ada 2-3 orang meninggal dunia dengar forum dia Ustaz. Terutama yang duduk belakang-belakang tu, yang menyorok, yang bersandar tu, yang dah nak tersengguk-tengguk tu, ambillah nyawa mereka, ya Allah. Ustaz cakap macam ni, ada orang marah. Apa Ustaz ni? Macamlah dia Tuhan. Tapi ada seorang publik. Dia seorang amin. Setiap kali Ustaz pergi ceramah masjid dia, dia yang betulkan selipu Ustaz. Ustaz kata, tak payahlah, tak payahlah. Tapi dia betul. Dan kemudiannya Ustaz turun daripada motor, dia tolong pimpin. Masa tu Ustaz botak, kuku kering, tak ada apa, kanser, dia pimpin. Setiap kali Ustaz ceramah, bila cerita bab ni, dia sebut amin. Allah punya kuasa, sebab dia betul-betul nak mati dalam keadaan syahadah, Allah angkat lagi darjat dia. Patutnya dia ikut Ustaz umrah, tapi ada masalah teknikal, Ustaz kena bawa jemaah. Tapi akan bertemu dia dekat Madinah. Dan bila dia sampai Madinah, telefon, "Assalamualaikum Ustaz, anda dah sampai Madinah. Kejap lagi anda nak masuk raudah. Ustaz, boleh tak Ustaz doakan anda untuk beribadah dalam raudah? Dan kalau boleh anda nak lihat dalam mimpi sekali je wajah Rasulullah SAW. Tolong Ustaz." Masya Allah. Dia dapat solat Qiyamul Lail di raudah. Masya Allah. Selepas solat subuh, orang temui mayatnya mati dalam keadaan sujud. Tepi raudah. Sebab tu bila orang sebut perkataan baik-baik, kematian yang baik dan berbentuk doa yang baik, sebut amin. Amin. Siapa tak sebut amin, pendek umur. Gurau. Ustaz kata ni jangan main-main, sunnah. Ketika Jibril alaihissalam turun dan membaca doa, Rasulullah sebut apa? Amin. So kita pun macam tu. Dengar orang cakap baik-baik pasal kita. Haji, haji ni dulu nampak tua, sekarang muda balik lah haji. Amin. Haji, tengok haji ni, haji baru nikah lagi seorang ke? Amin. Ha? Oi kakak, kak. Ya Allah, lama tak jumpa. Kak nampak muda 20 tahun. Amin. Ha? Amin. Mudah-mudahan kita semua yang mendengar kuliah, mendengar forum ini, Allah kurniakan mati dalam kalimah La ilaha illallah. Ha? Amin. Masuk syurga tanpa hisap. Ha? Amin. Amin. Bahagia dunia akhirat. Ha? Amin. Amin. Itu sahaja daripada Ustaz. Ustaz nak tanya Ustaz pula. Ustaz bagi, Ustaz tak bagi point. Tapi Ustaz bentuk cerita, collect point. Kalau hidup kita buat maksiat, mati, keluarnya maksiat. Kalau hidup kita penuh dengan taubat, setiap hari bertaubat, insyaAllah sempat kita lafazkan La ilaha illallah. Ustaz, Ustaz pula cerita pengalaman Ustaz. Ustaz ni, Ustaz kenal masa dia kurus dulu. Kita bawa rancangan ke TV9. Dulu ada rancangan TV3. Al-Hidayah. Masa tu Kayu Baskal cari dana untuk buat apa sah? Madrasah. Kayu Baskal, Allah bagi rezeki. Macam mana kau Kayu Baskal orang bagi dana? Pelik kan? Dapat buat madrasah. Tapi kuasa Allah hebat Ustaz ni. Dengan izin Allah hari ni, terima kasih Ustaz sudi jemput Ana untuk forum dengan Ustaz. Ana nak banyak belajar daripada Ustaz. Ustaz boleh sambung sikit. Kalau ada-ada kisah-kisah yang menarik sebelum kita masuk poin untuk mengawet mayat, jadi Ustaz cerita supaya kami ni tidak menjadi mayat yang hina di sisi Allah. Cerita sikit Ustaz, pengalaman Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Fadil Ustaz Hanafi kita yang menceritakan pengalaman-pengalamannya yang cukup berharga, ya. Yang mana kita ada manfaatnya, yang kita ambil berkatnya. Saya kenal Ustaz pun ialah masa tu
Ustaz macam juga saya itu. Ya. Dan alhamdulillah kami melihat pada semangat Ustaz. Katanya setahun je lagi hidup, masya Allah, kuasa Tuhan. Sampai ke hari ini sihat dan telah disediakan bebas tak? Bebas penuhnya kanser. Allahu Akbar. Sebab apa? Berkat doa-doa orang baik. Orang doa kan? Dan Ustaz pun amin. Amin. Masya Allah. Ya. Jadi Ustaz, kalau mendengar kisah Ustaz tadi tentang susahnya orang nak menyebut kalimah La ilaha illallah. Walaupun orang sekeliling mengajarkan dia La ilaha illallah, dia bukan kerana dia dengar dia dapat ikut. Bukan kerana dia hafal dia dapat sebut. Tapi kerana amalan dia itu sendiri. Sebab Allah telah sebut dalam Quranul Karim, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yusabbitullahu allazina amanu biqaulis sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah diteguhkan ucapan orang beriman dunia dan akhirat. Kalau orang beriman, kalau orang beramal soleh, walaupun dia meninggal seorang-seorang ke rumah. Sebab dia banyak kes yang meninggal seorang-seorang ke rumah. Tahu-tahu 2-3 hari dah mayat dia. Kalau dia orang beriman, orang beramal soleh, pasti ini janji Allah. Allah akan teguhkan ucapan dia. Dia pasti dapat ucap kalimah La ilaha illallah. Meskipun tak ada orang yang ajar dia. Ha, ini janji Allah. Masya Allah. Kita nak beginilah kematian kita. Amin. Insya Allah. Wa yudilullahu zalimin. Allah sambung lagi dalam ayat yang sama tu. Dan Allah boleh sesatkan orang-orang zalim. Orang zalim ni siapa? Orang zalim ialah orang yang melakukan perbuatan maksiat, menzalimi diri sendiri dengan perbuatan maksiat pada Allah. Maka dia telah menzalimi diri dia sehingga ketika dia nak mati, walaupun ramai orang ucapkan, ajarkan pada dia La ilaha illallah. Orang ajar pada dia. Ini sunnah Nabi. Lakinu mautakum La ilaha illallah. Ajarkan, talqinkan kalimah La ilaha illallah pada orang yang nak mati ni. Walaupun dia dengar, dia nak sebut, Allah tak izinkan. Sebab kalimah tu tersekat kat gorgoroh dia. Kan? Tak lepas. Macam Ustaz tadi kan sebut, macam mana gayanya seorang yang sakaratul maut. Nak sebut tak dapat. Tak dapat, Allah tak izinkan. Kerana apa? Wa yaf'alullahu ma yasha. Allah boleh buat apa sahaja yang dia kehendaki. Dia tahu diri kita lebih daripada orang lain kenal. Lebih daripada kita kenal diri kita ni. Dia tahu kita punya amalan macam mana, ikhlas ke tidak. Dia tahu nawa itu kita, niat kita macam mana. Sebab itulah dia tahu nak letak mana kedudukan kita. Jadi bila Ustaz cerita tentang bagaimana susahnya sakaratul maut, kita ajarkan pada orang tu, itu sunnah. Tapi sesungguhnya yang mengalami itulah yang akan menentukan sama ada dia dapat sebut ataupun tidak. Allah Ta'ala yang akan iring dia, bantu dia. Ya. Sebab benda begini adalah ikhtiar kita waktu hidup. Macam lori kehidupan tadi, kalau kita isi dengan ketaatan, dengan perkara-perkara yang baik, maka keluarlah yang baik. Kata orang kadang-kadang kan istilah kan, dia ni, kan Ustaz selalu sebut apa, dia ni mulutnya jahat tapi hati baik, kata orang kan. Mulutnya jahat tapi hati baik. Manakan air mineral yang dihidang kat sini, kita minum air fresh orange, rasa? Tak ada tuan-tuan. Tetap air kosong je rasa. Demikianlah bagaimana nak kata-kata-kata dia baik, sedangkan dalam hati dia baik. Tentulah dalam hatinya juga kurang baik. Kitalah tu. Tak payah tunding orang lain, kita. Kita kata diri kita. Tuan-tuan ya. Jadi saya teringat satu kisah yang saya nak kongsikan juga. Ini pengalaman cukup besar bagi saya. Bagaimana ketika satu orang macam ustaz juga, yang mana doktor sahkan bahawa dia ni tak panjang umur. Allah. Masa tu. Dia bergantung dengan mesin oksigen. Doktor kata kat keluarga dia, bawa baliklah. Umur orang tu dalam nak masuk 80 tahun. Bawa baliklah pakcik ni pasal kami dah habis ikhtiar. Kemudian dia kata lepas kami cabut, mungkin dalam tempoh 24 jam ataupun paling lama pun 3 hari, dia akan pergi dengan sendiri. Maka anak-anak dia daripada jauh-jauh semua berkumpul. Dia kampung dekat Negeri Sembilan tu kan. Anak dia daripada KL, daripada Johor, daripada Kedah, semua berkumpul. Berkumpul sebab apa? Sebab tahu ayah dia nak meninggal. Kan? Sebab doktor kata tak ada harapan. Mayalah berkumpul, kata abang dia. Ayah tengah nazak ni, pulang kabut, semua ambil cuti, MC, semua berkumpul. Dan ketika itu, dia tunggu hari pertama, arwah nazak. Nazak ni mata ke atas, mulut terbuka. Makan tak nak, minum tak nak. Tapi masih bernyawa. Hari kedua pun macam tu juga. Hari ketiga pun begitu juga.
puaslah berkumpul, baca Yasin, baca doa selamat, sembahyang hajat, semua buatlah. Dah dekat seminggu masih macam tu ada dia. Seminggu, doktor kata sehari hingga tiga hari. Seminggu macam tu. Masa tu dah keluarga dah cemas dah. Cemas bukan sebab apa arwah ni tak meninggal lagi. Cemas sebab lama ambil cuti ni. Cuti lama ni tertinggal ni. Akhirnya mereka pun kepakatlah bergilir-gilir. Saya terpaksa ni nak masuk kerja balik dah lama dah. Maka anak-anak pun beransur-ansur balik. Tinggallah yang pakcik tadi dengan anak-anak yang berapa orang lagi tinggal. Dia ada 7 anak. Ketika tengah azak ni, saya dipanggil. Saya dipanggil untuk Ustaz tolong tengok sikit macam mana keadaan ayah kami ni. Saya datang. Dalam keadaan dia tercungap-cungap. Saya tengok dia. Kita bacakan surah Yasin. Kita ajarkan dia syahadah. Tak dapat mengucap. Kenapa Ustaz? Apa salah ayah saya ni Ustaz? Ayah saya ni dia tak buat jahat buat orang. Macam itulah. Saya kata tenang. Mungkin ada urusan yang dia tak lepas, tak selesai lagi kat dunia ni. Yang Allah bagi rahmat. Allah bukan nak menyiksa dia ketika itu. Tapi Allah bagi rahmat untuk dia selesaikan. Bagi masa lagi. Supaya dia tak bawa sampai ke akhirat nanti. Macam mana maksud Ustaz ni? Ada tak hutang-piutang? Ada tak dia ada masalah dengan orang-orang sekeliling? Waktu dia hidup dulu. Waktu dia masih sihat. Tak ada Ustaz. Kami dah semua dah settle dah hutang-hutang. Semua dah settle dah. Ayah tak suka berhutang. Cuba tengok balik. Mungkin ada dalam kalangan keluarga ke apa. Akhirnya salah seorang anak pun buka suara. Ustaz. Ayah saya ni ada masalah hati dengan kakak ipar dia. Kakak ipar dia. Dia berkahwin dengan isteri dia. Isteri punya kakak. Kakak ipar dia. Apa masalah dia? Itu masalah lama-lama lah. Kami pun tak tahu. Tapi 10 tahun mereka ni tak bertegur sapa. Tak pernah jumpa. Mana dia sekarang? Duduk kat KL. Eh, kenapa tak panggil dia? Telefon dia. Dah, kami dah panggil dah. Dia tak nak datang. Punya rasa mungkin dendam lama. Umur dah 80 dah masing-masing. Apa masalah dia ni? Wallahualam. Saya pun minta telefon, saya cakap dengan dia. Saya cakap, nenek, panggil nenek. Kenapa tak nak balik? Baliklah. Cubalah selesaikan. Sebab dia dah penghujung usia. Kita tak nak benda sampai ke akhirat kalau ada benda-benda yang tersangkut. Setelah dipujuk, akhirnya dia datang juga. Masya Allah, dengan keadaan bertongkat dia. Kursi roda. Set. Sampai kat, masuk kat pintu rumah dia tu. Bertongkat. Tu kali pertama dia balik. Setelah berpuluh-puluh tahun tak balik. Allahuakbar. Masa tu anak cucu semua berkumpul balik. Sebab orang lama datang. Saya pun ada waktu. Datang. Dia datang. Pipi orang pipi papah dia. Datang, datang. Kemudian yang pakcik tu tengah. Macam tu lagi. Dalam keadaan yang sama. Dalam keadaan 2 minggu macam tu keadaan dia. Abah kata anak dia. Ni maklum datang. Abah, maklum datang ni. Nak jumpa abah. Nenek tadi datang perlahan-lahan. Kemudian dia pun pandang. Dia bisik kat orang tu. Yang saya dapat dengar ialah, aku maafkan. Aku redha. Lain daripada tu, Allahu alam. Dia dengan dia saja tahu. Kemudian tuan-tuan, itu je disebut. Kemudian dia pun balik. Saya nak balik dulu, kata dia. Orang pun apa dia. Masa tu dada dia dah kencang dah. Dada dia kencang. Sekarang tu saya tengok, Masya Allah. Saya pun ajar, La ilaha illallah. Belum sempat makcik tadi tu keluar, meninggal dunia orang tu. Allah. Nampak tak? Kan kadang-kadang kita nampak orang tu terseksa sebabkan nampak isiannya apalah dosa dia ni. Itu adalah rahmat Allah, bukan bentuk azab. Kita yang melihat kematian-kematian orang yang susah nak mati ni, jangan kita sangka buruk, ini sungguh khatimah ni. Kesian dia apalah dosa dia ni. Jangan. Kita disuruh disarankan untuk husnuzon, sangka baik. Ini rahmat Allah. Allah tak nak benda ni yang mungkin ada masalah di antara dua orang ni dibawa sampai ke akhirat. Memanjangkan perjalanan dekat mahsyar. Maka selesaikan dekat dunia ni. Allahu Akbar. Sebab tu kita kena dengan forum tadi kan. Akhlak Tuhan rapat sama insan. Hablum minallah. Hubungan kita dengan Allah kita jaga. Jaga. Taat. Tinggalkan segala larangan dia. Dan juga hablum minannas. Kita jaga hubungan manusia. Sebelum meninggal, sebelum mati. Pastikan. Apa sahaja yang kita buat salah pada orang, dapatkan kemaafan dia, keredaan dia, selesaikan hutang-piutang dia. Jangan ambil mudah. Orang mati syahid pun, kata Nabi, rohnya tak diterima lagi. Kerana hutang tadi. Sehingga dibayar oleh warisnya. Allahu Akbar. Ya, tadi. Dan kalau misalkan kata kita pula ada orang nanya kita, zalim kita, kita tak maafkan, kita tak redakan dia. Pun masalah juga dekat akhirat nanti. Kan kadang-kadang bila orang gaduh, ustaz kan?
Gaduhlah, kau ni buat naya kat aku, kau buat fitnah kat aku, tak apa. Besok ke akhirat kau merangkaklah cari aku. Kadang orang cakap yang selalu kan. Merangkaklah kau cari aku nanti. Wih, kita ni hebat betul cakap macam tu. Tahu tak besok ke akhirat, kita nak menunggu lama. Orang tu buat salah, dia datang nak cari kita ni, kita tunggu lama. Kenapa tak boleh masuk syurga lagi? Dah layaklah masuk syurga ni. Tak boleh ada urusan dengan si pola ni tak settle lagi. Mana dia? Merangkak nak cari kita kat padang mahsyar. Ya Allah, menyesalnya dulu cakap macam tu. Sebab itulah Nabi kata pada Fatimah, jangan kamu tidur selagi kamu tidak maafkan orang. Tuan-tuan, memang Ustaz cakap senanglah nak maafkan orang, tapi kita ni susah Ustaz. Dia buat macam-macam naya kat saya Ustaz sampai saya jatuh. Sabar. Sebab tu sabar tu besar tahap dia. Inna Allah ma'as sabirin, Allah bersama orang-orang sabar. Bersama tu. Ya. Kalau kita difitnah, dihina, kemudian kita nak maafkan, memang cukup berat. Tetapi kita boleh memaafkan, cuma satu benda yang kita tak boleh buat, melupakan. Saya boleh maafkan dia, tapi saya tak boleh lupa perbuatan dia. Memang itulah kelemahan kita manusia. Tak boleh nak lupakan apa yang orang buat pada kita. Dan ini juga ada satu fitrah berlaku kepada Rasulullah SAW sendiri. Ketika bapa saudaranya Sayyidina Hamzah radhiyallahu mati syahid, dibunuh dengan kejam oleh seorang hamba bernama Wahsy. Bunuh bukan setakat bunuh. Bunuh kemudian dia toreh dada dia, bawa keluar jantung. Kenapa dia buat begitu? Kerana bukan dendam. Kerana dijanjikan kebebasan daripada tuan dia. Tuan dia kata, Wahsy, kalau kamu nak bebas, kamu kena bunuh Hamzah. Tikam dia, bawa keluar jantung, tunjuk kat aku. Punyalah dia rasa nak bebas, tergamak buat macam tu. Hidayah Allah Ta'ala, siapalah yang dapat, kita tahu. Kan? Dia boleh bagi dan dia boleh ambil hidayah. Wahsy itu telah mendapat hidayah dan masuk Islam setelah beberapa tahun kemudian. Dia masuk Islam melalui sahabat yang lain. Tapi dia tak berani jumpa Rasulullah SAW. Tak berani, takut. Dia tahu Rasulullah marah kat dia. Sehinggalah sahabat-sahabat pujuk dia. Pergilah minta maaf kepada Rasulullah. Nabi ampunkan umat. Pergilah. Akhirnya dia berjumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, kamu kenal ke aku? Aku adalah Wahsy. Aku telah memeluk Islam. Aku nak dapatkan kemaafanmu, keredaanmu atas kesilapan aku yang dulu. Nabi tak nak pandang dia. Sebab Nabi rasa tergurus dengan perbuatan dia. Sampailah dia merayu-rayu dan akhirnya Nabi kata, wahai Wahsy, aku maafkan segala kesalahan kau. Cuma aku tak boleh lupa perbuatan kau. Dari itu, pergi jauh daripada sini. Jangan kau dekat dengan aku. Kerana aku takut aku akan datang kebencian padamu. Kalau Nabi benci, Allah tentulah murka. Maka eloklah dia pergi. Dalam riwayat menyebut, Al-Wahsy tadi, dia menyertai setiap peperangan bersama Rasulullah. Tapi dia tak duduk barisan depan. Dia duduk belakang-belakang. Dia tak nak Nabi nampak dia. Allahuakbar. Tuan-tuan, nampak tak kesan daripada perbuatan manusia? Nabi mengajarkan kita kemaafan. Tapi melupakan itu adalah kelemahan kita. Maka, kalau kita rasa macam susah nak jauh hati orang, maafkan dia dan kau boleh berjauhan dengan dia. Tetapi dalam hal silaturrahim, adik-beradik, keluarga, tak boleh. Sebab dia silaturrahim. Rahim tu berhubung. Adik-beradik, walaupun berpecah, kita kena damaikan balik, kena satukan balik. Ya? Maka itulah yang saya dapat ibrah daripada pengajaran tadi. Dia dah maafkan, barulah lepas. Kita melihat kematian, kita maafkan orang, kita redha pada dia, insyaAllah besok kita mati pun, Allah pun mudahkan tuan-tuan. Ustaz, ya, itu yang saya dapat kongsikan Ustaz, dalam tajuk yang ringkas ni. Kita nak tahu Ustaz, Ustaz pernah tengok tak orang mengawit mayat? Tak pernah. Tak pernah eh? Jangan Ustaz ini. InsyaAllah kan. Bukan belajar eh. Kita kalau belajar ada lesen. Saya nak berkongsi je. Kan? Tapi kalau bercakap mulut je, orang tak faham sangat. Jadi kita nak tunjuk barang dia. Ada barang saya tadi. Mana? Oh, dia. Masya Allah, tuan-tuan. Tuan-tuan. Siapa saya ambil? Siapa? Tak sampai. Oh, tak apa. Tak ada kat atas. Alright. Tuan-tuan. Orang panggil saya Ustaz Undertaker. Kan? Tapi sejarah hidup saya tak pernah pun wrestling atau chok slam orang. Belum pernah lagi. Kan? Sebab saya bukan wrestling punya orang. Undertaker tu ialah pengurusan mayat. Kalau orang putih ke, orang Cina ke, kasket-kasket dia panggil Undertaker, Undertaker. Macam itulah. Lepas tu orang bagi saya Ustaz Undertaker. Sebab
Selain daripada bahagian pengajian Islamik, saya juga ada satu bidang lain yang saya ambil khusus tadi. Namanya Diploma Science in Embalming and Undertaker. Apa tu panggil Undertaker? Melayu dia, Sains Pengawetan dan Pengurusan Mayat. Di mana saya ambil tu? Di Manila, Filipina. Kenapa nak ambil benda tu? Kita orang Islam apalah nak awet-awet mayat? Nak buku-buku mayat? Kita terus tanam je. Betul kan? Saya ambil ni sebagai satu perkongsian lah. Kalau saya tak cerita, tak ada orang belajar bab ni, orang Islam, tuan-tuan takkan tahu perkara yang berlaku ni. Ya? First, bagi orang non-Muslim, khususnya, okay. Pakai ni, senang kan? Senang nak kena pakai ni pula. Logo-logo ni. Dah macam-macam lah, bergantung ni. Baik. Bagi orang bukan Islam, mereka tidak seperti kita. Hari ini meninggal, petang dah ke bumi. Malam meninggal, pagi ke bumi. Kita empat rukun. Mandi, kafan, solat dan ke bumi. Mereka hari ini meninggal, lagi tiga hari, barulah dia tanam ke, dia bakar ke. Seminggu, barulah tanam bakar. Dia ada penyimpanan. Sebab apa? Ada proses apa adat mereka lah. Nak berdoa dan sebagainya. Jadi nak bagi mayat tu lama, maka mayat ni perlu diawet. Apakah kaedah pengawetan ini? Iaitulah yang pertama, tuan-tuan. Dalam badan manusia ini, dia ada 70% cecair. Yang banyak ni ialah darah. 70% cecair. Dan dalam badan kita ni ada organ-organ yang mana akan mereput segera setelah orang ni mati. Jantung, hati, limpa, usus, semuanya akan mereput. Sejurus selepas kematian, proses pereputan tu berlaku di antara 6 hingga 12 jam yang pertama. Dia akan mula mereput, membusuk. Bahagian yang mula membusuk apa dia? Darah dia tadi. Dan akan merosakkan organ-organ dia yang akan membusukkan lagi mayat. Lepas tu mayat akan membeku, apa di belakangnya akan lebam. Badan dia akan naik kuning. Itu proses satu. Kulit dia akan mula luruh. Proses. Lalu untuk mengelakkan proses pereputan tu, sebabkan mereka nak simpan mayat untuk 3 hari upacara keagamaan, mereka embam mayat. Apa cara dia? Dia ada 4 kaedah yang disebut embalming. First ialah surface embalming. Iaitulah ubat formalin. Formalin ni kalau orang nelayan dia tahulah. Dia nak bagi segar ikan-ikan, udang-udang, sesuatu tu dia simbah lah. Kan? Formalin. Lepas tu lah kadang-kadang orang kata, kalau kita nak makan tu basuh betul-betul sebab ubat dia tu. Kan? Simbah bagi segar. Surface. Letak kat hidung, mata. Kedua, hypodermic embalming. Iaitu proses injection. Dalam 5 liter ubat formalin, kita akan cucuk tang sini, cucuk tang sini, cucuk tang sini, tang sini, tang sini. Cucuk satu badan. Itu kaedah dia. Yang ketiga, arterial embalming. Iaitulah dalam bentuk, kita akan masukkan ubat. Ubat ke dalam badan mayat. Tadi injection, ni masukkan ubat melalui saluran arteri. Arteri. Masuk ubat. Dan yang keempat, namanya cavity embalming. Iaitulah kita kena buang segala organ, darah semua buang keluar. Melalui saluran vein. Dah masuk kelas sains dah ni tuan. Kan? Apa yang berlaku? Mayat akan dicari 2 urat, arteri dengan vein ni. Urat utama besar ni. Dia ada berapa saluran? Dia tekak, bawah lengan, atas ari-ari, celah paha. Kawasan yang paling famous untuk kita cari darah tu ialah di atas ari-ari ni. Kawasan dialisis, orang cuci darah. Kan, darah masuk, darah lama keluar. Guru-guru-guru masuk balik, kan. Orang kecil mana dia tahulah dialisis. Kan, selang 2 hari kena cuci darah. Bahagian arteri dengan vein ni dicongkir keluar. Kemudian, saya tunjuk alat dia. Ini alat dia, tuan-tuan. Ini senjata Undertaker. Ini ada sebahagian lain yang tak ada ni. Ya. Kita akan keluarkan secara begini. Toris sikit ke arah itu, kita korek. Seram. Koyakkan. Hiris, hiris, hiris. Kemudian kita akan cungkil keluar. Mana saya punya pisau ni? Kita akan keluarkan benda tu, cungkil, sehinggalah nampak 2 urat arteri dengan vein. Kemudian kita akan hiris sikit bahagian arteri dengan vein tu untuk masukkan besi
untuk masukkan ubat. Formalin, 12 liter cecair formalin masuk dalam badan mayat. Di bahagian vein, kita buka laluan sikit, kita kembangkan laluan dia. Maka bila ubat tu masuk, dia akan menendang keluar darah tadi. Sebab kalau kita potong, darah tak keluar lagi. Dalam badan, jantung dah berhenti. Nak pressure macam mana, darah keluar. So, memerlukan ubat tadi masuk guna mesin atau kita pump. Mesin ada, pump ada. Ha, ni pump lah ni. Kalau kita pump kan, Ustaz eh. Ha. Masuk, keluar, masuk, keluar, masuk, keluar kan. Ha, sedut, sedut, sedut. Ni manual lah ni. Ya. Kemudian, ubat masuk. Dia akan menjala seluruh badan. Darah pun keluar. Membuang. Maka dia akan mengeraskan badan. Waktu itulah saya diajar, masa saya kat Filipina tu, diajar cara nak bentukkan mayat. Ikut pada apa yang kehendak waris. Dia nak buat macam ni ke? Nak buat macam ni ke? Macam ni ke? Macam ni ke? Macam ni ke? Ikut dia. Kan? Ikut pada dia Ustaz kan? Ha, dia juga buat gini kan? Nak buat love ke? Dia akan mengeras. Mengeraskan macam ni agaran dia kan? Sebab dia orang bila nak make up jenazah, dia akan ikut gambar akhir. Memorial kan? Saya mau mayat ini macam buat lukiskan. Setelah proses itu selesai, ubat dah masuk, darah dah habis keluar, baki-baki darah yang tinggal tu akan menjadi pejal, keras. Ha, bersama dengan organ-organ tadi. Kemudian, kita jahit bahagian yang tertutup tu, kita akan keluarkan satu urat lagi sebab bahagian kepala ni pun dia lebih spesifik. Ya. Masukkan ubat, mayat akan mula mengeras. Ketika itu saya diajar untuk bentukkan senyuman mayat. Letak gam kat sini Ustaz. Buat macam ni ha kata. Tapi dia tak cakap Negeri Sembilan. Orang putih lah saya translate kan. Macam ni lah buat. 5 minit lepas tangan. Tersenyum mayat tu. Ya Allah, dulu saya tengok cina-cina kasket uruskan jenazah. Mayat tersenyum, saya fikir husnul khatimah. Rupanya bukan mati dalam iman. Kerana proses tadi. Ha, saya diajar. Patutlah mayat tu nampak macam tidur, tenang. Allahu Akbar tuan-tuan. Kenapa berlaku? Setelah ubat tu dah habis masuk, kita jahit luka tu semua, barulah ke peringkat yang lebih mengerikan. Ini namanya troka. Panjang kan? Ustaz dapat tajam kan? Di ujung tajam, kelilingnya ada lubang-lubang-lubang-lubang-lubang. Belakang dia ni ada lubang lain. Kita masukkan satu tube pipe yang akan berfungsi sebagai vacuum. Satu lubang akan masuk dalam perut. Kita akan godok mayat. Cung, 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 cung. Ha. Hancurkan segala organ-organ dalam badan ini. Jantung, hati, limpa, usus, perut, puni kencing, buah pinggang. Semuanya dihancur. Cung, cung, cung. Sedut keluar. Serok. Macam mana tahu benda itu dah habis? Kalau tuan-tuan pernah minum air TO ais kat kedai mamak kan? Order mangkuk kan? TOS mangkuk. Tak tahulah dia panggil mamak tu mangkuk ke kan. Mamak tu faham pula hantar mangkuk kan. Kita dah sedut air. Tapi ais ada lagi. Mulut gatal nak sedut. Air dah habis. Ais tinggal. Tapi mulut nak sedut lagi. Apa yang keluar bunyi dia? Krok. Itulah tanda macam dalam perut juga. Krok. Okey dah habis. Tujuk sini pula. Sini pula. Sini pula. Ha tuan-tuan. Sehingga selesai proses. Kemudian kita akan jahit jahitan tu. Lubang tu. Kemudian bagi orang Islam, kita akan bersihkan mandi, kafan, solat dan kebumi. Tapi bagi non-Muslim, kita akan hantarkan dia ke tempat untuk make upkan dia, pakaikan baju dia. Kalau orang tu kata nak simpan 3 hari, 3 lapis baju dia pakai. Kalau nak simpan 7 hari, 7 lapis baju dia pakai. Itu kaedah cara mereka. Kemudian di make up cantik, letak dekat tengah-tengah gereja tu, keluarga pun datang, bagi ucapan semua, dah siap seminggu, doa apa semua. Barulah dihantar ke tanah kubur ataupun ke krematorium pembakaran. Ha, nanti kita cerita bab tu. Orang Islam kenapa pula nak lalui benda ni? Persoalan dia. Kan? Kita empat rukun dia kenapa mana mandai pula ada mudalah ni? Ada orang tak tahu dia tanya macam tu. Tak apalah dia tak tahu. Benda ini takkan terpakai pada kita selagi mana kita meninggal dan kita tak dibawa ke mana-mana. Tapi terpakai sekiranya kita meninggal di luar negara, keluarga request nak bawa balik. Inilah dia proses dia. Ha. Bukan senang ya nak bawa balik. Memang orang kata, anak saya elok je, bersih je muka dia macam tidur je saya terima. Balik daripada Australia elok je mayat tu. Elok di luar kak.
tapi dalamnya hancur, sehancur-hancurnya menyiksa mayat, ya Allah. Kan? Sebab tu Nabi pesan, mana kamu meninggal, situlah kamu dikebumikan. Tengok Tok Guru Harun dia tu, kan? Dia meninggal di California. Pergi sana, sebelum sampai sana, dia kata, kalau aku mati sana, jangan bawa balik. Padahal dia bukan orang tak mampu, ada duit, boleh bawa balik, anak murid dia boleh sponsor semua. Tapi orang alim, dia tahu apakah kelebihan meninggal di luar tempat kelahiran. Dia tahu betapa besarnya ganjaran tak bawa balik dan tidak perlu diseksa mayat tadi. Maka dikebumi situ. Kita ambil ibrah. Kenapa nak bawa balik? Tak ada beza pun tuan-tuan. Kata nak ke bumi, tak apa. Kalau ke bumi kat sini, malaikat satu je, sana dua. Tak tuan, sama je. Kan? Ke beza Ustaz? Sama je kan? Masya Allah kan? Jadi apa kita nak? Senang nak ziarah. Ziarah tak kat mana je. Sebulan, dua bulan, tiga bulan awal je, setahun je. Lepas tu kita akan datang raya setahun sekali. Lepas tu lupa. Akhirnya kita menjadi batu nisan yang berkubur begitu saja. Ustaz ya? Nanti saya istimewa Ustaz, ada satu rakaman saya nak tunjuk. Di hujung nanti. Bukan sekarang. Sebab ini PNC, Private and Confidential. Tak boleh ditayang kepada media. Kita tutup segala live ni. Yang live-live tu minta maaf lah. Kalau nak tengok live, dia kena jemput saya kursus. Baru saya boleh tunjuk. Sebab dia tak nak boleh ulang siar. Tak ada orang boleh ambil kamera, ambil gambar. Baru saya buka video tu. Proses embalming tu macam mana? Ustaz, ya, saya nak tanya Ustaz lah kan. Kalau Ustaz diberi pilihan, Ustaz jalan-jalan ke luar negara, Ustaz nak bawa balik ke tidak? Mayat tu dan mayat, kalau Allah... Mayat satu, mayat. Kalau Ustaz lah meninggal. Meninggal di luar negara, nak tak bawa balik, nak pesan pada keluarga nak bawa balik. Ataupun kalau ada dalam kalangan rombongan Ustaz tu meninggal, dia minta nasihat. Macam mana Ustaz punya pandangan? Saya tetap memilih untuk tanam sejak mana tempat kita meninggal. Oh. Alhamdulillah. Ustaz Undertaker ni, alhamdulillah, sebab tu saya tak bagi dia pegang mic. Bila dia pegang mic, dia punya pegangan tu. Ini nasib baik dia tak Undertaker. Okey, geng. Alhamdulillah, tuan-tuan perempuan, muslimin dan muslimat, sidang jemaah sekalian, alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih pada Masjid Sultan Haji Ahmad Shah. Alhamdulillah, Sultan Haji Ahmad Shah ni rapatlah dengan arwah atuk saya. Arwah atuk saya ni memang selalu bertemu dengan Sultan Mubakar dan juga Sultan Ahmad Shah. Orang panggil arwah atuk saya Aki Abu Jamal. Alhamdulillah, orang Batu Malim dapatlah dengan Sultan. Jadi Masya Allah, Tabarakallah, bila dapat ceramah, nak dengar tadi ada pula ikan patin. So Masya Allah, Tabarakallah, Ustaz, bila ditanya kalau kita mati, adakah nak bawa balik? Pertama yang jangan bawa balik kalau mati di bumi Mekah. Kedua di Madinah. Jangan. Satu kisah. Kisah ni. Ustaz apa? Kita bersembang. Belajar apa-apa. Kisah pun bagus macam ni. Ada satu kisah. Dia ni bikers. Mungkin dah dengar viral. Zaman kita orang dulu, kita main Harley. Zaman Ustaz 20-an macam tu. Main Harley Davidson. Bila kita orang pergi makan kat warung pun, dia bekas sendiri. Badan dia ni ada bag, bag sandang. Dalam bag tu mesti ada 2-3 tin arak. Walaupun dia makan di canai dekat mana-mana warung, makan minum goreng kat mana-mana warung, dia akan keluarkan bag tu, dia akan minum arak. Simpan balik dalam tu. Hidup dengan arak ni memang tak boleh dipisahkan. Sampai tahu lebih tak. Ustaz Raik dengan dia sampai ke Hanyai di Shangri-La Hotel, dia tepuk, dah tua, dia tepuk dua orang punggung pelacur ramas depan kita orang, padahal dia kita ni sama dengan dia ni. Dia 60 tahun lebih, kejap Allah naik motor berhenti saukok minum Allah orang Islam. Satu hari itu kita buat program. Dan dalam program itu Ustaz, kalau biasa tengok TV3, kita ada buat program Jom Cuci Masjid. Kita bawa geng-geng motor pergi cuci masjid depan.
gali kubur saya. Kita tutup dengan plywood. Hari dah cuci kubur sikit, gaya-gaya terjom. Aku cabar siapa yang paling berani masuk dalam. Tapi daripada rumah dah doa. Doa ya Allah bagi dia masuk. Bagi masuk. Allah pun pilih, dia pun masuk dalam kubur, tutup dengan plywood. Kita sesah baca talqin. Talqin ni tazkirah. Dia duduk dalam kubur. Selepas keluar buka dia plywood, dia langsung tak bercakap. Dia start motor, dia balik. Lama. Tiga hari lepas tu dia hubungi saya. Dia kata, Ustaz, nak jumpa dia. Jumpa. Kali ni saya, kali pertama Ustaz tengok. Dia pergi. Dia tak bawa beg ni. Ustaz, saya banyak buat dosa. Saya nak bertaubat. Ustaz boleh tak tunjuk jalan untuk belajar agama? Kebetulan saya ada seorang kawan yang ada di depan China. Dia kata pun tak boleh. Attach dengan dia. Duduk di satu surau. Di Kampung Pandan, belajar keluar 3 hari. Ikut tablik. Lepas keluar 3 hari, dia datang jumpa saya, Ustaz, kat mana? Belajar agama dia. Kita pun attach kawan-kawan Ustaz. Dia pun belajar agama. Lepas tu, Ustaz, boleh tak cari agensi untuk pergi umrah? Ustaz pun hubungi kawan Ustaz, dia pergi umrah. Kita orang geng-geng motor. Kita ganas. Motor ni ganas. Kastam. Orang kampung pun tak suka. Kadang-kadang orang masjid, tepi masjid, bangun ni buat masjid. Orang masjid tak suka. Biasalah. Sebab orang masjid dah confirm. Rasa diri. Kita motor, orang motor ni teringin nak kami nak bertaubat. Janganlah pandang kami atas bawah. Perlulah kami ditarbiah. Pelan-pelan. Jadi apa berlaku, Masya Allah. Dia pun pergi umrah. Sampai kat umrah, telefon. Zaman tu tak ada WhatsApp. Ustaz, dekat Allah. Taubat saya. Allah ampunkan dosa saya, Ustaz. Saya selalu banyak. Lepas tu tanya mana dia kata dia tak pandai mengaji. Apa semua, dia ikut dia tahu. Dan lepas tu tak lama tu dia akan balik. Masa nak balik tu dia telefon saya sekali lagi. Ustaz, adakah Allah terima taubat? Saya terima. Allah dah terima. Sebab tu Allah panggil jadi pertama istimewa melakukan umrah di Mekah. Masya Allah, bila balik tu dia tunggu dah kata lain. Tunggu kan dia lain. Tengok istimewa. Oh, itu duduk. Mana bang? Abang tak pernah balik. Dia kata, Ustaz, abang tinggal ke sana. Isteri dia jawab, tenang. Kenapa? Ada masalah visa ke? Ada masalah apa? Dia estate ke? Tak. Abang tak meninggal. Masa tawaf. Dia meninggal dunia waktu tawaf. Bukan tawaf wida, bukan. Tapi tawaf dengan memakai ihram. Semua manusia boleh berubah. Dan persiapan yang paling penting sebelum meninggal dunia bertemu dengan Allah adalah taubatan nasuh. Taubat sungguh-sungguh. So, sebelum kita jadi mayat, kita kena banyak bertaubat. Istighfar. Ini bulan 10 Zulhijjah. 1 hingga 10 Zulhijjah, hari terbaik. Hari keagungan kebesaran Allah. Puncaknya 10, 11, 12 dan 13. Ini adalah hari kebesaran Allah. Pahala berganda-ganda. Lebih hebat pahalanya kalau kita beribadah daripada malam dan malam. Pertama, tak lain dan tak bukan, taubat, istighfar. Kedua, memperbanyakkan solat dan amalan soleh. Yang ketiga, banyakkan sedekah. Sedekah adalah kebaikan Abang Atan tadi. Kerana hidup dia, walaupun dia jauh dari agama, hari-hari minum arak beberapa kali. Tapi kerja dia satu. Dia pantang tengok orang susah. Orang luar agama. Semua dia bagi hidup. Duit.
Ustaz sendiri banyak tengok dia punya sifat pemurah. Itu saja daripada Ustaz. Ustaz sedang cakap panjang-panjang sebab Ustaz belajar daripada Ustaz Abdul Tek. Jadi secara ringkas dan mudah, persiapan untuk mati itu lebih penting daripada kemak. Ya. So hari ini ubah. Kadang-kadang ada isteri, kadang-kadang isteri Ustaz, saya isteri pertama kepada Abang Haji. Oh, ya. Saya sakit hati dengan Abang Haji. Saya dah macam-macam ustaz-ustaz lain nasihat. Semua sakit. Saya sakit hati kenapa dia tipu saya 6 tahun. Dia kau tapi dia tak beritahu saya. Saya layan dia macam. Sekarang dah tahu dah. Dah tahu. Macam ni. Dah tahu mengamuk. Kalau lah bagi tahu, lagi mengamuk. Bebek. Jabatan Islam faham tengok maafkan saya apa pun dengan ustaz saya tak nak peduli pasal apa saya nak satu je macam mana untuk tawar hati saya ni daripada marah saya rasa macam kena nasuk saya pernah berlari berbogel keliling kampung sebab saya tak tahu saya ni macam okey kan apa-apa salah faham. Bila suaminya nikah di sana, dia rasa diri dia macam sampah. Dia rasa dia tak guna. Dia rasa dia segala-galanya. Padahal dalam Islam, isteri yang membenarkan suami ataupun hidup bermadu, isteri itu mulia. Tapi kita ni orang kampung, orang KL, orang Melayu, dia pemikiran lain. Dia tak tahu orang wanita yang dimadukan itu mulia. Tapi apa berlaku? Saya tak peduli tu. Ya. Perasaan saya hari. Malah kami tidur panas. Panas sini. Sini nombor dua sini. Saya kata tak. Kejap. Itu tanda anxiety. Ya. Dia panas. Dia balemu. Itu tanda anxiety. Kemurungan. Tapi Ustaz bidang satu kali. Senang. Boleh tak janji Ustaz? Kalau Ustaz ajar, buat. Apa ni Ustaz? Dia layan suami. Seolah-olah hari ini, hari terakhir suamiku hidup di atas itu. Bila dia balik, ni suami aku ni, mungkin dia mati lagi. Sebelum dia mati, jom aku cuba jadi isteri yang solehah untuk dia. Aku jadi isteri yang taat pada dia. Aku jadi isteri yang dia reda atas aku. Sebelum suami kita mati. Itu dia. Nombor dua, Ustaz. Saya kalau Ustaz nak bagi dia mati awal, boleh. Dah dua, tiga kali saya ke dapur ambil pisang. Saya kata, kalau macam tu jangan. Saya kata, satu teknik lagi. Anggap ini adalah hari terakhir. Kita sebagai isteri, kejap lagi kita akan mati. Dan layanlah suami kita sepuas hati. Supaya bila kita mati, suami kita dalam banyak-banyak isteri dialah yang paling taat. Orang yang paling taat dan bertemu dengan suami di akhirat nanti. Dah. Formula dia mengingati mati adalah orang yang paling bijak. Dia tidak memikirkan mati. Dia rasa dia hidup menongkat langit dan dia rasa apa? Berangan-angan dengan rahmat Allah. Jom. Tujuan kita layan anak kita hari ini macam hari ini hari akhir. Saya rasa itu sebab saya kita datang masjid ini mungkin masjid dari sedekah. Sebab itu saya tak main-main masa. Saya jumpa orang, jumpa mana? Kita jumpa sahabat yang bertemu di Lombok, Adik Ipah Haji Hamdan. Haji Hamdan bawa ke Lombok. Kita buat projek masjid kat sana. Masya Allah, tabarakallah. Tak nampak. Ni amalan terakhir. Every day Ustaz fikir, dia orang macam malam tadi, saya tidur, saya krem perut. Saya ingat malam tadi, malam yang terakhir. Tapi Allah bagi lagi. So, mengingati sebenarnya satu kekuatan dan kesedaran yang tinggi menyebabkan kita hampir pada Allah dan senang tiasa berbuat baik.
Itulah saja daripada Ustaz. Terima kasih Ustaz undertaking kita kerana banyak belajar. Wallahu a'lam. Selesai. Masya-Allah. Saya bila duduk forum dengan Ustaz ni first time walaupun nasihat agama kita jumpa jarang. Tadi pun jumpa tengah jalan je. Kan? Masya-Allah. Semasing sibuk dengan dulu saya duduk Gombak. Ustaz Hanafi duduk Seri Gombak. Sekarang jauh sikit lah. Saya duduk Nilai. Ustaz duduk Seri Gombak kan. Pun lagi susah nak jumpa. Jadi Ustaz, kita melihat kisah-kisah orang ni, ambil pengajaran dan ibrah. Saya Ustaz, saya menulis buku. Buku saya ni, baru nak promote Ustaz. Tapi bukan nak cerita promote pasal buku ni. Sebab saya dalam pengurusan jenazah, baru 18 tahun. Pengalaman saya tu tak banyak macam orang lain. Tapi cerita yang selalu orang tanya waktu kita kursus, waktu kita ceramah, jumpa kedai kopi, kadang-kadang ada orang tanya, Ustaz, ada tak cerita-cerita pelik? Ada cerita yang seram sikit? Ada cerita yang macam dalam buku Mastika tu? Kita ni terlalu nak sangat tengok cerita buruk-buruk, kenapa? Tak puas ke tengok tanah kubur tu? Kan, dia terjolik, buat buntang, apa semua. Nak juga cerita daripada tukang mandi mayat macam tu. Saya kalau cerita yang buruk tu, saya tak ada sangat. Kadang-kadang ada tapi saya tak masuk dalam memori. Saya ambil cerita yang baik-baik. Ibrah. Waktu kita buat satu buku ni kan, 40 kisah orang mati. Setiap kematian ada kisahnya. Ibrah dan iktibar. Ini cerita-cerita orang baik je ni. Ya? Sebab apa saya nak pengajaran daripada orang yang baik. Ada dua kisah saya nak kongsikan dalam penutup kita, Ustaz. Pertama, kisah yang terdekat ni. Baru ni kita kehilangan seorang tokoh ilmuan negara. Profesor Emeritus. Datuk Dr. Mahmud Zuhdi. Dia meninggal dunia pada waktu malam, pukul 10 malam. InsyaAllah. Guru dia ramai. Apa, anak murid dia ramai. Dia seorang ulama dan juga cendekiawan yang melahirkan ramai orang. Profesor-profesor, doktor-doktor di bawahnya. Termasuk dalam kalangan mufti pun banyak yang lahir daripada dia. Punya orang besar ni. Dia meninggal kerana kanser paru-paru. Allah. Ya. Dia meninggal pukul 10 malam. Saya bukan dipanggil. Saya saja nak datang volunteer sebab saya tahu Masjid Bulat. Masjid Bulat kat PJ. Kita panggil Masjid Bulat. Tempat pengurusan jenazah. Saya habis kuliah Seri Kemangan pagi itu subuh. Saya terus ride bawa motor sampai ke masjid. Saya jumpa kawan saya imam situ, Ustaz Azli. Masa tu tak ada orang. Jenazah baru sampai. Saya kata, Ustaz, saya tegur dia macam tu je. Saya nak minta izin. Saya nak join. Tapi dia panggil saya. Masya Allah, tuan guru kita ada. Mari, mari, mari. Dia ajak pula. Langkah kanan. Nak uruskan jenazah orang alim ni. Jadi, Ustaz mandi. Saya kapan? Okey. Saya pun buka baju dia. Anak-anak dia ada tiga orang kat situ. Tuan-tuan, dia pakai baju t-shirt. T-shirt putih yang kola baju dalam tu. Dan kain. Kulit dia bersih. Tak ada darah. Tak ada melupas. Dan yang paling mengagumkan saya, Masya Allah. Walaupun dia meninggal pukul 10 malam dan diuruskan pukul 9 pagi, 11 jam lepas kematian, badan dia lembut seolah-olah baru meninggal dunia. Lembut sangat, tuan-tuan. Saya kalau uruskan jenazah 4 jam dah meninggal, kadang-kadang dia keras, darah beku. Tapi dia lembut, Masya Allah. Bukan lembut yang orang sapu minyak bagi lembut, tidak. Lembut yang semula jadi. Kita buka baju dia tak payah gunting. Angkat tangan dia, selak kain. Masya Allah. Ini antara cerita-cerita mati yang saya suka nak cerita pada orang. Kebaikan-kebaikan orang atas sebab jasa dia pada ummah, Allah tunjukkan dalam bentuk kematian yang husnul khatimah tadi. Ada satu lah cerita saya nak kongsikan, tuan-tuan. Ya. Kita ambil ibrah pada orang baik-baik. Satu kisah lagi, tuan-tuan. Lagi 10 minit saya nak kongsikan sebelum kita serah pada Ustaz untuk doa nanti. Dan jangan balik lagi. Ya. Saya kata dah, lepas kita habis ni, tutup video, tutup live, baru kita buka video tadi. Ada standby video? Ada, insyaAllah. Rezeki tuan-tuan lah. Tahun 2000, saya kenal 10 tahun lepas. Satu kes yang famous, yang selalu-selalu cerita. Selalu saya cerita pada orang. Kalau saya forum ke kuliah ke, saya akan cerita bab ni. Satu orang jiran saya, yang mana dia ni tidaklah terlalu rapat dengan orang ramai, tapi dia suka tegur orang. Tegur orang macam mana? Jumpa orang, dia bagi salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum pakcik. Assalamualaikum adik. Umur dia 60 lebih. Orang besar, orang tua, budak sekolah, baby, semua dia bagi salam. Assalamualaikum dek. Assalamualaikum.
Lalu kata siapa yang lalu depan dia, semua dia bagi salam. Kucing je dia tak bagi salam. Sikit je kira. Pengajat kan, punyalah macam tu, punya baik dia kan. Satu hari, nak cerita kebaikan dia ni, dia, kita nak tunggu semain Zohor Ustaz. Masa tu Zohor lagi 15 minit. Kami ni duduklah kat depan masa tu. Dengan jemaah surau. Saya sembang. Dia lalu depan surau. Dia nak pergi kedai runcit. Sebelah tu ada kedai runcit. Assalamualaikum Ustaz. Dia panggil saya daripada luar. Waalaikumsalam. Mana Pakcik? Saya nak pergi kedai beli roti. Okey, okey, okey. Lepas tu dia pun pergi. Tak sampai berapa minit. Tak sampai berapa saat lah. Patah balik kejap je. Assalamualaikum Ustaz. Dia bagi salam lagi. Ya Pakcik, cepatnya. Duit terlupa bawa. Kata dia. Okey, dia balik rumah. Selang beberapa minit, dia patah balik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Eh, betul tak betul tu ni kan? Saya nak pergi beli ni. Okey, belilah Pakcik. Pergi beli. Dia dah beli roti. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya balik dulu ya. Baliklah. Itu je dia. Bagi salam. Dan dalam kalangan jemaah tu biasalah kan berbunyi. Dia ni bagi salam je masuk surau pun tidak. Masuk surau tidak. Itu je kesilapan dia. Dia rapat dengan orang tapi sepanjang hayat dia yang kami kenal tak pernah sekali pun jejak kaki ke surau. Tak pernah. Tak pernah Ustaz. Ke masjid pun Allahu a'lam lah. Tapi tempat kami tu surau. Tak pernah. Tapi dia rapat dengan orang surau, tak ada musuh. Ha, orang pun cakap, apa dia ni kan? Tak malu ke bagi salam tapi tak masuk surau. Saya pun kata pada jemaah tu, kita pun silap tak bagi tahu, tak tanya dia. Tak ajak dia. Ha, macam itulah, benda tu berlalu macam tu. Satu hari tuan-tuan, lepas Isyak, hari Khamis, malam Jumaat, kita cik Yasin, ada jamuan. Lepas tu, saya tengah makan, tiba-tiba datang satu orang budak lelaki dalam 20-an. Ustaz, saya nak maklum yang ayah saya baru meninggal, kata dia. Ayah duduk mana? Kita rumah flat. Ustaz pun pernah pergi tempat saya dulu. Rumah saya tingkat-tingkat ni. Nama siapa? Johari. Oh, saya tak kenal lah Johari mana satu. Kan? Lepas tu, dia pun tanya, oh Ustaz, orang sini tak panggil dia Johari. Pakcik Assalamualaikum. Orang situ panggil dia Pakcik Assalamualaikum. Pakcik Assalamualaikum meninggal. Inna roji'un. Bila dia meninggal? Dah, baru tadi Ustaz, sebelum maghrib tadi. Lepas maghrib tadi dia meninggal. Saya kata, mana jenazah dia? Ada ke hospital. Ya Allah, tak tahu pun dia ada sakit. Nampak sihat je. Mana jenazah dia? Kejap lagi kami nak bawa, kami nak uruskan di surau ni. Boleh, boleh. Dalam pukul 11 malam, van jenazah sampai. Van jenazah sampai. Dan tanya, Ustaz, nak letak mana surau ni? Jenazah ni? Kita bawa masuk dalam. Dan itulah kali pertama dia masuk ke surau. Sebagai seorang jenazah. Orang bercakap lagi. Masuk juga dia ke surau, Ustaz. Tapi dia jadi mayat. Masuk juga ke surau. Saya tanya anak dia. Anak dia tanya saya, Ustaz nak ke bumi bila ni? Kita kat sini ke bumi pagi. Malam kita tak buat ke sini. Kat KL kan? Office hour. Kan? Kubur pun office hour. 8.5 kan? Jadi, bila ke bumi? Besok. Kata apalah, besok kita ke bumi. Tapi nak mandi kafan bila Ustaz? Saya kata malam ni. Saya kalau ada kematian, dah ada surat kubur, terus mandi kafan. Sebab apa? Ketika tu mayat lebih mudah diuruskan. Pertama, senang urusan dia. Kedua, bila kita dah siap mandi kafan, letak kat tempat depan tu, orang datang boleh solat jenazah. Terus. Tak payah dia tunggu besok. Besok dia nak kerja. So dia datang, solat jenazah. Berapa banyak orang datang sahaja, tengok, lepas tu balik. Rugi. So kalau datang dapat solat, manfaat bagi si mati, manfaat pada orang yang datang. Satu kiran, satu pahala sebesar Uhud dia dapat. Rugilah kalau kita tak ambil peluang tu. Saya kata mandi kafan malam ni, besok kita akan ke bumi. Okey Ustaz. Anak setuju. Bawalah jenazah ke bilik mandi. Bawa ke bilik mandi, ketika mana kita nak buka kain putih yang tutup jenazah tu kat hospital, buka, ternampaklah dekat badan dia ini satu beg najis kat perut dia. Stomach beg. Yang biasa kalau orang sakit, kadang-kadang ada tebuk lubang ni. Stomach beg tu kan? Najis. Saya tengok kata kat dia, tanya pada anak dia, eh, ayah sakit apa? Kanser usus. Dia lama ke sakit macam ni? Lama dah Ustaz. Dekat setahun lebih dah. Oh, sebab dia baru pindah kat situ. Dia duduk situ baru lagi. Oh, iya ke? Kata dia. Lepas tu saya fikir. Minta maaf nak tanya. Ini ke sebab ayah tak datang ke surau? Anak dia dengar macam tu, dia pandang saya. Ustaz, ayah saya ni dulu memang jemaah tetap surau dalam masjid. Waktu sebelum dia sakit. Tapi bila dia jatuh sakit, dia kena pakai beg tadi.
Dia risau tak, kalau beg tu jadi bocor, kencing jatuh ke, tahi jatuh ke, kena kapit, orang susah. Kat rumah pun kadang-kadang dia cicir, bocor. Jadi kadang-kadang dia nak pergi surau, dia dengar azan, dia menangis, nak pergi surau. Jadi cara dia nak hilangkan rindu dia, dia akan buat-buat lalu, ayah saya cerita. Dia lalu, kata dia, bagi salam, assalamualaikum. Saya teringat momen yang bagi salam saya, ya Allah, rupanya dia nak masuk ke surau, tapi kenapalah kita saka buruk kat dia. Ha, ini kesilapan kita. Kadang kita nampak orang macam tak nak masuk surau masjid, tapi tak tanya apa masalah dia. Itu pengajaran besar dalam hidup saya. Kemudian, ya Allah, saya terasa sangat, saya uruskan jenazah dia. Masya Allah, najis tak ada. Mungkin sebab di hospital dah uruskan ke, Allah Alam. Tapi memang bersih. Dah selesai, mandi, kafan. Oh, lepas tu kita simpan nak ke bumi esok. Pagi tu, Ustaz, hujan turun. Di KL, satu kawasan tanah kubur. Tanah kubur taman ibu kota. Ustaz pernah datang hantar jenazah. Kubur dia ada banyak lubang. Sebab kita dah gali guna tangan tu, dia guna tangan, dia dah standby siap-siap lubang dah. Kalau ada kematian, baru buat lahat. Jadi dah ada 4-5 lubang standby. Waktu hujan lubang subuh tu, waktu tu saya fikir dah, ya Allah, banjir kubur ni. Memang confirm banjir. Kemudian dalam pukul 8.30, kita autokan untuk solat jenazah. Pukul 9 nak ke bumi. Maka saya telefon tanya orang gali kubur. Pakcik, kubur dah ready ke? Dah ready dah, kata dia. Masa tu hujan dah mula renyai-renyai. Kita pun solat jenazah. Bawa lah jenazah ke kubur. Renyai-renyai hujan masa tu. Sampai kat situ memang banjir. Kubur-kubur luang tu semua berlubang. Semua banjir ke air. Air. Salah satu kubur tu tak ada air. Tak ada air. Air adalah dekat lantai tu lecak-lecak sikit. Tapi dia tak bertakung macam kubur sebelah. Dan itulah kubur si mati. Saya tanya pada pakcik tadi. Sedut guna apa air sini? Cepat sebetul. Takkan dia guna timba. Mesti lambat. Sedut guna mesin apa? Saya tanya. Taklah. Memang saya datang masa nak buat lahat. Dah macam ni keadaan dia. Ya Allah, saya kata. Kenapa jadi macam ni? Orang kubur, yang gali kubur dah berpuluh-puluh tahun, dia ada pengalaman. Dia kata, arwah ni orang baik, Ustaz. Itu dia. Mesti ada kebaikan dia. Dia dah biasa. Kita ni heran, tengok. Dia dah biasa. Saya pun teruk, tengok. Yang herannya sebelah kubur dia tu ada air penuh. Kalau balik, kalau logiknya, dia akan masuk ikut tanah. Mesti air mata air tu akan masuk tanah. Dan sebelah dia tu ada pondok wakaf. Bumbung tu terjatuh, dia akan masuk tepat ke dalam lubang tu. Tapi seolah-olah macam tenggelam. Apa rahsia yang malam orang tua ni? Saya tak puas hati. Lepas ke bumi, saya cari anak dia. Bang, saya tanya sikit arwah abah ni dia apa amalan dia? Mana ada Ustaz, dia orang baik, orang biasa je. Semayang dia semayang lah. Sedekah macam tu lah. Buat benda-benda yang fardu je. Apa amalan dia ni? Kita nak tahu dia ni orang baca Quran ke sedekah ke? Tak ada. Satu apa pun tak ada. Tapi yang saya tahu daripada arwah abah ni bujang sampai lah dia meninggal, dia tak pernah lupa bagi salam pada orang. Tu je. Saya teringat hadis yang Nabi sebut, afsyus salam. Selesai, sebarkan salam. Sambung silaturahim. Hidupkan qiyamul lail dan sedekah pada orang makan. Bagi orang makan kan. Empat perkara ni kalau kamu buat, masuklah ke mana-mana pintu syurga. Ya Allah, ini bukti dia depan mata. Orang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Apa lagi pengajaran yang kita nak ambil selain daripada itu? Ya Allah, tuan-tuan. Sebab itulah amalan kita, tuan-tuan, tidak menjamin kita ke syurga. Tapi dengan rahmat Allah lah kita ke syurga. Dan kita tak tahu dalam banyak-banyak amalan ibadah kita, mana satu yang Allah pandang dengan rahmatnya masuk ke dalam syurga. Tak tahu. Saya sendiri pun mengajar sana-sini. Saya pun tak tahu adakah kerana saya mengajar Allah masukkan ke dalam syurga ataupun kerana amalan-amalan lain. Sentiasa kita sangka baik pada Allah. Ya Allah, terima amalanku. Ya Allah, matikan aku dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, itu yang kita mampu buat. Kita buat kebaikan kerana setiap kebaikan itu adalah sedekah. Kul ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan itu sedekah. Maka jangan tinggalkan amal walaupun sedikit. Ya, bila ada amalan sedikit, istiqamah. Itu yang pentingnya. Allahu'alam, itu sebagai kesimpulan kita pertemuan pada tengah hari mulia ini. Saya ucap terima kasih pada semua yang hadir memberi perhatian, pihak Jabatan Agama Islam Pahang, Pahit bahagian Bentong yang mana mengelolakan, menganjurkan majlis ini. Saya ucap terima kasih atas jemputan kami ini. Saya ini sebagai pemudah cara saja. Ya, Ustaz Hanafi lah yang paling utamanya. Ya, sebab dia orang lama. Nak bawa dia ni bukan senang, tuan-tuan. Ya. Saya terpaksa blok tarikh dia. Kan, jangan masuk hari lain, Ustaz. Kan. Ustaz kena ride dengan saya pergi sini. Jadi alhamdulillah daripada JB ni. Kau apa sampai Ustaz? Semalam sampai ke KL dah pagi lah.
Pagi ya? Pagi tadi lah. Sampai KL. Lepas tu buat live kat rumah. Masya Allah. Tu baru sampai. Pagi tadi sempat live lagi. Saya tengok, ustaz ni apa nak gerak ni? Kan? Tapi dia bawa kuda kencang kan? Cepat je sampai. Masya Allah. Saya ucap terima kasih atas semuanya. Jangan balik lagi tuan-tuan. Kita dengar doa daripada Ustaz Hanafi. Kemudian kita tutup segala live yang ada ni. Baru kita buka video yang saya janjikan tadi. Siapa-siapa yang dalam rumah tu, yang tengah live tu, minta maaf lah ya. Ha, InsyaAllah jumpa saya dalam siri-siri yang lain kalau panjang umur. InsyaAllah Ustaz, teruskan dengan doa Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami, dosa ibu ayah kami, dosa adik-beradik kami, pasangan hidup kami, guru-guru kami, sahabat kami, kaum muslimin muslimat maupun yang masih hidup ataupun telah mati. Khasnya arwah ibu dan ayah kami, ya Allah. Lapangkanlah kubur ibu ayah kami, ya Allah. Terangilah kubur ibu ayah kami, ya Allah. Jadikanlah kubur ibu ayah kami seperti taman-taman di dalam syurga-Mu, ya Allah. Amin. Ya Allah, andai hidup arwah ibu dan ayah kami banyak melakukan dosa, ahli maksiat, rajin melalaikan solat, mendedahkan aurat, tolonglah, ya Allah. Ampun semua dosa arwah ibu dan ayah kami, ya Allah. Jangan kau benar muka dan nangkin memukul tubuh arwah ibu dan ayah kami, ya Allah. Amin. Ya Allah, kasihanilah ibu dan ayah kami, ya Allah. Kerana hidup mereka terlalu susah dalam membesarkan kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa mereka sekarang, ya Allah. Dan temukanlah kami dengan ibu ayah kami di dalam syurga-Mu nanti, ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari sifat munafik, fasik dan kufur. Jauhkanlah kami dari syirik dan murtad, bid'ah dan khurafat. Matikanlah kami dalam iman, dalam Islam, dalam kalimah la ilaha illallah. Dan pilihlah kami syahid di jalan-Mu, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah saat yang paling indah dalam hidup kami, ya Allah, apabila kami sujud kepada-Mu, ya Allah. Dan andai Kau mengambil nyawa kami ketika kami sedang sujud kepada-Mu, ya Allah, itu adalah penghormatan yang mulia untuk manusia yang banyak dosa seperti kami, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami, anak-anak kami, keturunan kami, keturunan yang soleh wal musleh, keturunan yang mendirikan solat, keturunan yang tidak akan meninggalkan solat walaupun satu waktu, ya Allah. Amin. Tolonglah, ya Allah. Kami bodoh, ya Allah. Kami tak pandai jaga anak-anak kami, cucu-cucu kami, ya Allah. Tolonglah, ya Allah. Ujian di akhir zaman ini terlalu berat untuk mereka dan kami, ya Allah. Bantulah kami yang lemah ini, ya Allah. Ya Allah, berilah kami hati yang khusyuk, hati yang ikhlas, hati yang tenang, dan hati yang tawaduk. Jauhkanlah kami daripada hati yang riak, ujub, takabur, penuh dengan kemarahan, hasad, dengki, dan dendam. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kau Tuhan kami sembah, dan hanya kepada Dikau kami senantiasa memohon pertolongan. Berilah taufik dan hidayah-Mu kepada mereka yang kami sayangi, agar mereka sujud kepada-Mu, ya Allah. Agar mereka sujud dan memakmurkan rumah-rumah-Mu ini, ya Allah. Beri juga taufik dan hidayah-Mu kepada pemimpin-pemimpin kami, agar mereka tegak berdiri, tegas berani dalam mempertahankan Islam di bumi ini, ya Allah. Ya Allah, beri juga taufik dan hidayah-Mu kepada sahabat-sahabat kami, pemimpin-pemimpin kami yang belum Islam, ya Allah. Agar mereka juga dapat merasai kemanisan iman dan ketinggian Islam. Sebagaimana Kau campakkan hidayah-Mu kepada Sayyidina Umar, Khalid Ibn Walid dan ramai lagi, ya Allah. Bantulah kami kerana kami lemah,
dalam berdakwah kepada mereka. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ada-ada pagi ini sahabat-sahabat kami berada dalam keadaan kesempitan kewangan, diburu hutang piutang, ditipu rakan perniagaan. Tolonglah Ya Allah, luaskan rezeki kami semua Ya Allah, agar kami dapat melansaikan hutang piutang kami Ya Allah, agar kami dapat bersedekah, berinfak, berzakat dan berwakaf di jalan-Mu Ya Allah, agar kami dapat lepas daripada kekejaman, kezaliman riba. Ya Allah, anda ada pagi ini sahabat-sahabat kami yang berada dalam keadaan keberantakan rumah tangga, jiwanya kacau bilau, turunkan sakinah dalam rumah tangga kami, ketenangan dalam jiwa kami, agar kami bahagia hingga ke syurga. Ya Allah, anda ada pagi ini sahabat-sahabat kami yang sedang sakit, Ya Allah. Sembuhkanlah penyakit kami semua, Ya Allah. Sebagaimana kau sembuhkan penyakit Nabi Ayub alaihissalam. Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina walhamdulillah rabbil alamin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Itulah doa yang disepanjatkan oleh Ustaz Nafiah. Mudah-mudahan dimakbulkan oleh Allah Ta'ala. Sekali lagi saya ucap terima kasih pada Jabatan Agama Islam Pahang, pihak Masjid Sultan Ahmad Shah Belangai, pihak sekretariat daripada Skuad Pengurusan Jenazah Malaysia, dan juga tim kami daripada SPJM Pahang Haji Yusri, dan juga pada semua para jemaah, khususnya juga pada Ustaz Nafiah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebelum berakhir, siapa yang nak dapatkan dua buku ni, Kisah Orang Mati, 40 Kisah Orang Mati dan Pengurusan Jenazah Mudah Sahaja, boleh jumpa dengan sekretariat kami di luar sana, dekat car boot sale. Kita buat dekat van hitam tu. Nampak logo SPJM tu, Skuad Pengurusan Jenazah Malaysia, itulah dia. InsyaAllah tuan-tuan, seperti yang kita janjikan, insyaAllah lepas ni kita akan tunjuk video untuk live. Saya kira kita berakhir. Ke ada lagi? Boleh, insyaAllah. Okey, jadi kita tutup dulu majlis kita.